Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React JS. Kita lanjut di project aplikasi restoran. Bagian yang ke-53 kita akan belajar untuk mengupdate user Bandit. Kita langsung ke materinya. Di materi sebelumnya kita sudah bisa menampilkan user kemudian menambahkan user dengan menggunakan modal. Di materi kali ini kita akan belajar untuk mengaktifkan ini. Jadi kalau diaktif kalau kita klik nanti dia akan menjadi Bandit. Bennett ini kalau diklik dia menjadi aktif. Jadi bagaimana membuat perubahan dari aktif ke Bennett dan Bennett ke aktif. Kita langsung ke VS Code-nya. Kita akan buka user.js dari materi sebelumnya. Kita akan ke dalam tabel ini. Jadi kita akan masuk ke dalam tabel. Karena posisi dari button ini ada di dalam tabelnya ini. Kemudian di dalam ini kita akan buat on click sama dengan di dalam on click ini kita akan buat sebuah arrow function kemudian kita akan buat sebuah function kita akan beri nama functionnya itu adalah status status kemudian di dalam ini kita akan kirimkan file.id. .id id ini diambil dari tabel user ini. Jadi di tabel user ini kita punya kolom yang namanya ID. Jadi ini ID ini akan diambil. Jadi kita nanti akan mengupdate berdasarkan ID yang dikirim ini. Jadi di dalam sini kita akan ambil on click kemudian status file ID. Kemudian berikutnya kita akan coba buat function di dalam sini kita akan buat di bawahnya tambah kita akan buat function functionnya namanya adalah status seperti yang sudah kita buat dan parameter ini kita akan ganti dengan id kemudian kita akan coba lakukan alert kemudian id kita akan tes apakah id yang kita kirim ini berhasil dijalankan atau tidak kita ke browser kemudian kita kembali ke sini ini ketemu id nya 6 kemudian kalau bandit ini belum ada yang ini 9 kemudian bawahnya 10. Kemudian kita akan tambahkan yang benefit ini. Kita ke VS Code lagi. Kemudian yang ini kita akan kan saja karena sama jadi on click ini kita akan copy. Copy kemudian kita paste di dalam sini. Ctrl V dan kita Ctrl S. Kita akan lihat lagi di dalam browsernya Nah, ini sudah keluar 7 Kemudian kalau ini lagi keluar 9. Kita sudah dapatkan ini. Berikutnya kita akan melakukan filter karena kita akan mengambil isi dari status ini. Kalau aktif isi statusnya adalah 1, sementara kalau bandit adalah 0. Untuk mengambil di dalamnya kita akan gunakan filter. Di dalam function dari alat ID ini kita akan buat sebuah cons. Kemudian isi kita buat data, sama dengan isi dot filter, filter kemudian seperti ini. Di dalam sini, kita siapkan arrow function, kita isi dengan file, kemudian mana. Kemudian di dalam sini, kita akan lakukan file dot, kita akan samakan file dengan ID, jadi kita ambil file.id, apakah sama dengan ID. Jadi kita filter dari isi, kita akan ambil ID. Kemudian dia akan menghasilkan sebuah data. Jadi kita filter file ini apakah file.id sama dengan ID yang dikirim dari dalam button. Jika sama, maka akan diambil. Kemudian berikutnya kita akan coba ambil data statusnya. Jadi di dalam sini kita akan gunakan alert, kemudian data, kemudian ini menggunakan array, Dot status seperti ini, yang ini bisa kita hapus, kita kontrol S, kemudian kita akan lihat di dalam browser untuk melihat dari statusnya. Alat ada salah tulis, alat kontrol S kembali lagi ke sini. Nah, ini ketemunya kalau aktif adalah satu, kalau benefit adalah nol, kita berhasil mengambil statusnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan siapkan lumennya. Jadi kita akan siapkan lumen di dalam sini. Kita akan ambil dari put jadi put order ini. Kita akan copy. Kemudian kita paste di bawahnya sini. Di dalam sini kita akan put. Kemudian ini kita akan ganti dengan user user, kemudian ini ID, kemudian ini kita akan ambil dari login controller. Jadi dari login controller ini, kita sudah buat login controller, berarti dari dalam sini kita akan ambil login controller. Kita akan jalankan, kemudian akan menjalankan function update. Kita kontrol S. Kemudian kita bisa ambil dari kategori untuk function update-nya. Kita copy saja supaya lebih mudah jadi kita akan copy satu function ini kita klik kanan copy kemudian kita taruh di dalam login controller kita taruh di bagian bawah dari sini kemudian ini tinggal kita ganti saja kita akan ganti dengan user kemudian ini kita ganti dengan user where kolomnya adalah Id, jadi kita gunakan kolom ini. ID seperti yang kita ambil dari dalam database ini, kita akan gunakan sebagai warnya adalah ID. Berikutnya, kita ID ini update request all, kemudian ini kita akan ganti dengan user, kemudian kita kontrol S, kemudian kita kembali lagi ke dalam React JS, jadi kita pastikan update, kemudian request ini id, user user where id sama dengan ini, kolomnya adalah id diambil dari dalam ini, kemudian update, request all, user return, response, json pesan data sudah diubah kemudian kita cek juga di dalam sini, di dalam router ini, kita sudah taruh boot, kemudian user id, kemudian di dalam sini, ke login controller update sesuai dengan yang kita buat di dalam login controller kita akan tes dulu menggunakan postman kita ke postman di dalam sini kita akan tambahkan status kemudian ini kita isi dengan ID kita akan lihat ID misal di dalam sini ID yang ke 4 ini kasir 2 kasir 2 kalau di dalam sini kasir 2 ID nya adalah 9 jadi 9 kita akan lakukan perubahan di dalam sini ID 9 kemudian status kita buat status di dalam sini. Jadi kita tulis status. Kemudian ini kita akan isi dengan 0. Kemudian kita input. Kita send. Data sudah diubah. Kita lihat di dalam browser. Nah ini banditnya jadi 3. Kemudian kalau kita ubah lagi ini ke aktif. Berarti yang 0 nya yang kita ubah ke 1. Kemudian kita send. Hasilnya data sudah diubah. Kemudian kita cek lagi di browser. Nah ini validnya jadi 2 Sekarang kita akan atur ke dalam reaknya Di dalam sini, di dalam reak ini Kita akan lakukan if kondisinya Jadi kita akan buat dulu sebuah variabel Let kita buat start Kita buat let start gitu aja Berarti sama dengan 0 Kemudian berikutnya kita akan buat if Kemudian di dalam sini kita akan isi if kita akan ambil dari dalam sini. Jadi adalah data kemudian ke no kemudian kita isi status kita isi sama dengan satu. Jadi jika statusnya itu sama dengan satu maka statnya start kita isi dengan 0 jadi kebalikan jadi kalau statusnya adalah 0 maka kita isi dengan e, kalau statusnya 1 maka kita isi statnya dengan 0 nah kemudian kalau dia tidak sama dengan 1 berarti dia akan masuk ke dalam ini kita isi di bawahnya sini else else kemudian kita isi kalau dia tidak ini kita isi dengan satu kebalikannya kemudian kita sudah dapatkan itu berikutnya kita akan buat sebuah request kita bikin lagi sebuah request kita buat let kirim kirim jadi kita buat sebuah variabel kirim kemudian di dalam sini kita isi status kolom jadi kita sesuai dengan nama Kolom dari dalam yang mau kita ubah. Yaitu status. Kita akan ubah dalam sini. Status kolomnya. Kemudian kita isi dengan. Start. Nah ini. Start ini diambilkan. Dari. Dalam sini. Nah, start jadi diambil dari dalam sini. Berikutnya. Kalau sudah. Kita akan gunakan. Sebuah cons Kemudian rest kita ambil white kemudian kita buat put uh, link link kemudian dot put di dalam sini kita kasih petik-petik kita buat user sesuai dengan url yang kita buat di dalam routernya ini di dalam router ini jadi kita user user slash id kita ke react lagi user kemudian ditambahkan dalam sini id kemudian koma kita isi dengan variabel kirim ini kirim kirim kemudian karena ini adalah kita kasih await berarti function ini harus kita kasih asing jadi asing function kemudian di dalam sini untuk menjalankan kita kasih await alatnya ini bisa kita hapus kita kontrol S, kemudian kita akan tes di dalam browsernya. Kita akan tes di dalam sini. Kalau dia aktif, dia langsung berubah jadi bandit. Kalau dia bandit, dia jadi aktif. Ini jadi aktif, nah ini aktif. Kita bisa pilih mana yang mau kita bandit. Misalnya ini, kita bisa bandit. Kita bisa bandit. Kemudian kita juga bisa lakukan bandit. Nah itu cara kita merubah dari status aktif menjadi benefit dan dari benefit menjadi aktif. Di dalam sini kita tinggal mengambil datanya, kemudian data itu di filter, kita taruh dalam variabel file yang dibandingkan adalah file.id. Jadi apakah file.id sama dengan ID yang dikirim? Jika iya, kemudian di dalam sini kita bikin sebuah variabel. Kita isi dulu dengan start ini sama dengan 0. Kalau data statusnya 0 maka statnya kalau statusnya 1 kita isi statnya dengan 0. Kalau statnya adalah 1 maka dia akan diisi dengan 0. Kalau dia 0 maka diisi dengan 1. Kemudian kita bikin sebuah data yang mau dikirim. Kita bikin variabel namanya let kirim. Bentuknya objek. Di dalam sini kita kasih kolom. Kolom ini diambilkan dari sesuai dengan kolom yang digunakan untuk update-nya ini. Jadi ini yang mau diupdate, kolom yang mau diupdate. Berikutnya kita isi dengan nilai update -annya. Kemudian kita jalankan. URL-nya di dalam sini. Kemudian ini pastikan sebelum ini semua kita sudah berhasil membuat update-nya di dalam kontrolernya ini. Itu saja yang kita pelajari. Silakan dicoba. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.